ialah dia lokasi ya, di mana mangsa telah dibakar di sini sebanyak 2 kali ya. Kali pertama pada malam 22 Mei dan dibakar kali kedua pada 23 Mei jam 8 pagi dalam kawasan kebun kelapa sawit ni. Jadi pada 22 Mei malam, pukul 8 malam, mangsa telah dijemput oleh suspek di rumah sepupu mangsa. Kemudian mereka terlebih dahulu makan di sebuah kedai makan. Kemudian mereka datang ke sini, ke lokasi kejadian ni, dengan menaiki sebuah kereta Produa Azar yang berwarna putih. Sesampainya di sini, berlaku pertengkaran yang mana membawa kepada suspek telah memukul mangsa dengan menggunakan kayu sehingga terbaring. Kemudian suspek bertindak mengambil sebilah pisau di belakang bonet kereta, kemudian bertindak merobek perut mangsa sehingga terkeluar janin. Dan dimaklumkan bahawa sampai ke hari ini janin tersebut belum dijumpai. Kemudian suspek telah bertindak untuk membakar mangsa pada malam tersebut. Dan kemudian pada keesokan harinya pukul 7.30 pagi, suspek datang lagi buat kali kedua dan membakar lagi mangsa buat kali kedua sehingga mangsa meninggal dunia. Jadi motif suspek datang kali kedua adalah untuk memastikan mangsa tu betul-betul meninggal dunia di tempat lokasi ni, lokasi yang terbakar tu, lokasi kejadian ni. Jadi sini memang terpencil. Sepanjang saya buat video sini, belum ada lagi yang lalu lalang di kawasan ini. Ini dia. Jadi saya sekadar datang untuk ambil sedikit footage. Mungkin jadi laluan pada para pemancing sahaja sini. Al-Fatihah untuk mangsa. Semoga kes ini akan mendapat pembelaan yang sewajarnya dan mereka yang bersalah perlu dihukum seadil-adilnya. Pada jam 8 pagi 23 Mei 2023, penduduk kampung telah ternampak kepulan asap di sini. Kemudian mendapati ada mayat yang dijumpai, iaitu mayat mangsa, sebelum melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi saya bacakan ringkas saja kronologi kes ni, tidak terlalu detail. Belakang sana adalah laut Selat Melaka.